Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, hari Minggu gabut karena teman-teman saya lagi pergi semua ke Bandung, jadi yang lakinya tinggal saya sendiri. Ada yang ini hanya sekedar konten biasa saja, biasa ya konten gabut. Oke semuanya, konten bergabut. Gabut sekaligus cuman mau ngetes seberapa bagusnya kamera ini kalau nanti diupload ke YouTube. Ini sini lagi teman-teman semuanya, ini lagi di kamar di kontrakan di Sukabumi. Nanti akan spill kos-kosan di daerah Sukabumi. Di sini kami tinggal berlapan. Jadi kontrakannya itu sekitar 1.200.000 per bulan. Jadi nah, itu belum termasuk listrik sama air, karena air kami itu dari PDAM. Jadi sekarang ini apa ya? Jadi kisaran kami itu masing-masing itu sekitar 150.000 per orang itu untuk biaya tempat tinggal. Nanti akan spill kosan kami di sini. Oke, di sini juga ada beberapa dua kamar. Kamar satu ini kamar aku sama teman-teman, dua kamar, cuma dua kamar sih. Ini buat sini sekilah. Ini kamar ini yang tamunya, sini ini dapurnya. Dapur biar tempat ngemas barang-barang. Sini ada dapur, tempat naruh barang-barang. Bocor. Ini WC satu dibagi menjadi 8 orang. Cuman segitu sih, ya cukuplah untuk 20.000 per bulan. Ini teman-teman kondisi kosan sekarang lagi hujan loh. Ini kontrakan semua, kontrakan sini pas di samping kami ini ada masjid. Nah lagi di sini lagi hujan lumayan lebat dan waktunya pun lumayan lama hujannya lebat. Itulah kondisi apa tempat tinggal kami di Sukabumi. Sekarang saya lagi gabut karena nggak ada teman, karena sendiri seorang. Kalau bahasa Melayunya sambas tuh seorang, artinya sendiri gitu. Ya gak ada kerjaan, hanya bikin konten. Begini gitu lah. Cukup untuk durasi beberapa menit. Hanya YouTube bagi aku tuh untuk menyimpan video kenang-kenangan di selama saya berada di Sukabumi, mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka yang saya ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ntar lagi pulang, saya pulang nanti dari sini, dari Sukabumi ke Jakarta.
Terus dari Jakarta langsung terbang ke situ apa? Ke Pontianak tanggal 15 bulan 1 nanti. Setelah pulang dari PMM, pertukaran mahasiswa Merdeka ini nanti ada lagi kegiatan yang lain. Ya, tunggu aja sih. Di channel aku ini nanti banyak di video-video ini banyak nanti ya, cuman kesehadiranku yang mungkin tidak bermanfaat. Tidak ada gunanya ya, paling hanya untuk menyimpan beberapa kenangan. Hanya beberapa video-video yang menurut teman-teman semua paling apaan sih gitu. Cuman begitulah untuk mengabadikan sebuah momen.